Presenter Robby Purba dikabarkan dilarikan ke instalasi gawat darurat, IGD, rumah sakit. Hal itu diketahui melalui akun milik Robby Purba di Instagram. Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, dia mengaku terjatuh lalu mengalami luka dalam. Bahkan, pria berusia 35 tahun itu harus menerima jahitan di bagian tangannya. Akhirnya punya jahitan 5 saja, pukul 2.27 waktu Indonesia Barat. Hari ini berakhir di IGD rumah sakit, Guis. Ungkap dia, pembawa acara X Factor itu tidak menjelaskan kronologis dirinya terjatuh. Terlebih ketika kejadian, sejumlah orang sempat panik saat melihat dirinya jatuh. Aku yang jatuh, mereka yang panik. Jelasnya, kendati begitu, Robby Purba juga menganggap kejadian yang menimpanya merupakan hal yang biasa. Dia lantas juga memastikan kondisinya baik-baik saja. Biasa, namanya aktor film action, tuturnya. Robby Purba baru saja mengalami kecelakaan. Atas kejadian tersebut, Robby Purba langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari tim medis. Kabar ini diketahui dari unggahan terbaru Robby Purba di akun Instagram, Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2021, dini hari. Dia mengunggah video singkat dirinya saat berada di IGD. Robby Purba menuturkan, ia baru saja terjatuh. Hal ini menyebabkan dirinya mengalami beberapa jahitan di bagian tangan. Akhirnya punya jahitan 5 saja, pukul 2.27 AM. Hari ini berakhir di IGD Guis, kata Robby Purba di Instagram.